ya kan, lima cor, dua teh, empat cor, pasti empat cor, kemudian di dulu sepilau punya baca, macam tiga baca, tak paling apa punya baca, novel punya baca, duduk lama-lama itu orang. Ya ada kekuatan yang tidak macam mana aku nak jajak putri, macam mana yang sedang dilakukan oleh Yahudi sekarang ini, masya Allah. Okey, kita tengok. Allah tak ada kita bahawa judi itu haram. Maka apabila sama-sama kita memerangi judi, apa yang amat menyedihkan kita apabila yang amat berhormat Ketua Menteri Bukan Negeri Banting membuat pernyataan bahawa Pulau Pinang mengharamkan permit judi Piala Dunia 2020, pihak-pihak tertentu di pusat sana bagi amaran dan ancaman untuk mengambil tindakan. Satu perkara yang amat memalukan kita umat Islam di Malaysia yang kita sedihnya, yang membuat pengumuman tentang kelulusan lesen bola sepak 2010 itu ialah orang Islam. Seorang timbalan menteri yang berbangsa Melayu, beragama Islam macam kita, namanya Awang Haji. Awang Haji, masya Allah, orang Islam. Jadi kita pun merasa sedih dengan keadaan yang berlaku ini. Maka kita umat Islam, untuk doa kata kita kena berdoa. Doa kata kita kena doa sama-sama supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, supaya Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk. Doa kata kalau tak dapat hidayah juga, kita minta doa bagi bagi mati buat. Tuan-tuan setuju ke tak? Tuan-tuan setuju ke tak pendapat tu? Setuju, alhamdulillah. Kalau kita ada uang, duduk biar tak apa-apa. Ini ramai yang nak kita semua kapak-kapak main judi. Kita nampak implikasi dia macam tak ada apa-apa, tapi kemudian implikasi dia amat besar. Bila judi dia halalkan, maka kanak-kanak sekolah pun akan terlibat dengan judi. Siapa nak salahkan? Sebab dah diluluskan. Pegawai-pegawai kerajaan boleh main judi, polis boleh main judi, apa nama ahli-ahli ekonomi semua pakat main judi. Bila semua pakat-pakat main judi, tangan-tangan manusia banyak main judi buat apa sah? Sehingga apabila tangan-tangan manusia kecil, besar, tua, muda, pakat-pakat main judi, laki-laki, perempuan, kaya, miskin main judi habis, rakyat dan pemimpin dalam semua masyarakat dan negara pakat-pakat main judi habis, apa yang berlaku? Kita bimbang dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menyatakan zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas, akan muncullah kehancuran-kehancuran, kerosakan-kerosakan yang banyak di mana fil bahri, di daratan, wal bahri dan juga di lautan. Sebab apa? Punca berlakunya kehancuran-kehancuran di daratan dan di lautan sebab bima kasabat aydinnas, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, kata Allah. Allah bagi peringatan sebab dilakukan oleh aydinnas. Kalau orang banyak masalah, dia dapat membezakan antara yadunnas dan aydinnas. Satu tangan manusia terbuat dosa, Allah Ta'ala tak turun buat. Tetapi bila dilakukan oleh aydinnas, jamak tangan manusia, ramai pakar-pakar main judi di Malaysia. Dan suatu kenyataan yang kita dapat dengar pada hari ini bahawa dalam seluruh dunia, negara yang pertama mengisytiharkan lulus lesen judi Piala Dunia 2010 ialah tempat pertama oleh negara Malaysia. Malaysia negara pertama di dunia dalam suasana pilihan, dalam suasana bola sepak Piala Dunia yang akan bermula 11 Jun yang akan datang, Malaysia negara pertama yang meluluskan lesen judi Piala Bola Sepak Piala Dunia 2010. Dapat tempat? Dapat tempat pertama, masya Allah. Hebat kan Malaysia? Malaysia cukup hebat sebab satu Malaysia akan memilih. Satu Malaysia, masya Allah, saya bimbang dengan amaran Allah dalam ayat tadi, zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas, akan berlakulah
kerosakan-kerosakan, kehancuran-kehancuran yang besar. Fil bahri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh aidinnas, tangan-tangan manusia. Banyak manusia-manusia melakukan pembaharan. Maka bila berakhirnya tiada dunia, maka turunlah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Macam mana bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Aceh 2004 yang lalu? Pemimpin-pemimpin melakukan dosa, rakyat ramai melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Pemimpin-pemimpin menghalalkan judi, pemimpin-pemimpin menghalalkan tempat-tempat persendaan dan perzinahan, dan segala perbuatan-perbuatan maksiat dilakukan secara terbuka. Amaran yang Allah Ta'ala beri, pemimpin tidak mau dengar. Rakyat mengikut corak dan cara hidup pemimpin mereka. Bila ancaman diberikan, tutup hukum memberi amaran, semua tidak mau dengar. Zahara al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas. Benarlah tsunami, yang mana tsunami yang berlaku tahun 2004 yang lalu telah mengorbankan lebih dari 1 juta nyawa manusia. Apapun jaya, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan bumi Pulau Pinang ini, Allah selamatkan bumi Malaysia ini, Allah selamatkan rakyat terutama umat Islam dalam negara kita insyaallah. Apakah sebab Allah taala mengharamkan arak dan judi dan seumpamanya? Ayat 91. Inna hadza salih yuridu syaitan, syaitan itu berkehendakkan oleh yuqi'a untuk melakukan, untuk menimbulkan bainakumul adawata, permusuhan di antara sesama kamu. Wal baghdha', dan benci membenci antara kamu. Fil khamri wal maisir, di dalam amalan arak dan amalan berjudi. Sebab dia bila kita minum arak, bila ramai orang berjudi, syaitan mengambil kesempatan untuk mewujudkan dan menyemarakkan permusuhan dan benci-membenci antara sesama manusia yang menjudi dalam waktu yang sama. Wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan menggunakan kesempatan arak dan judi untuk menghalangi umat Islam daripada mengingati Allah dan daripada mendirikan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hujung ayat 91 Allah Taala menyatakan, "Fa hal antum muntahun?" Oleh kerana arak dan judi boleh menimbulkan permusuhan dan perbahaan di antara kamu, boleh menghalang kamu daripada mengingat Allah, boleh menghalang kamu daripada mendirikan salat. "Fa hal antum muntahun?" Tidakkah kamu mau berhenti wahai umat Islam? Tidakkah kamu mau berhenti wahai orang-orang yang beriman? Tidakkah kamu berhenti wahai orang-orang yang beriman daripada melakukan perbuatan arak, judi, bertenung nasib dan membuat penyembelihan yang akan dipersembahkan kepada berhala-berhala? Persoalan di ayat 91 menganjurkan supaya kita meninggalkan perbuatan arak dan berjudi itu sendiri. Alhamdulillah, kita harap moga-moga masyarakat kita, terutamanya penduduk penduduk di sekitar kawasan kita, terutamanya di padang nombor kita, di Lahang Agui, di padang Cempedak, kawasan nasi kelompok kita, supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan rakyat dan umat Islam khususnya bangsa kita daripada terlibat dengan melakukan minum arak, berjudi, bertenung nasib dan membuat penyembelihan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sebelum saya memperhentikan kuliah pada malam ini, malam ini kita akan membuat pelancaran, pelancaran untuk mengedarkan borang tahlil arwah. Yang mana insya Allah lagi 2 bulan saja lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mukarram. Maka pihak Ma'had Dakwah Al-Islamiyah menganjurkan program membaca Al-Quran, tahlil dan zikir
seperti mana yang kita lakukan pada tiap-tiap tahun bila menjelang